saya bilang ini sahur, jawabannya puasa yo. Oke, saya mau minta ditemenin sama Domi. Yes. Kalau boleh. Ini sahur. Tut tut tut. Wah, putus. Oke. Ya. Silakan tanya yang ini ya. Ini sahur. Puasa yo. Oke. Iya, iya. Oke. Iya. Oke. Oke. Langsung pertanyaannya ya. Ya, dengan siapa dulu? Ini sahur. Oh iya benar. Ya. Siapa? Cecep di Bandung. Cecep di Bandung kumaha, Dara Ramang? Ramang. Saya Cecep menuju naon atuh di ditu? Bobo. Menuju Bobo. Atuh naha Bobo mana yang bisa nelponnya? Sok seuri kumaha maneh bae. Ini sahur. Ini sahur. Ini sahur. Wah, ayo. Ini sahur. Maaf. Maaf, asam lambungnya naik. Oke, silakan. Oke. Pertanyaannya, yang berdiri paling depan dan memimpin sholat berjamaah itu adalah imam makmum. Oke, jawab A. Oke. Imam. Selamat mendapatkan 1 juta rupiah potong pajak yang dipersembahkan oleh ini sahur. Dapat 1 juta, tapi jangan lupa, dipotong pajaknya biar semua gembira. Mang jadi apa sih tuh? Ya, itu kok serem. Mang jadi apa sih mang? Oke, pinjam pinjam speedo. Pinjam speedo. Nah, sama itu. Nah, kertas gak apa-apa. Ini sahur. Ini sahur. Ini sahur. Oke, ayolah. Ya. Oke. Dengan siapa? Tangga di Jakarta. Siapa? Tangga. Siapa? Tangga. 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 Hah? Tangga, iya. Oh. Tangga. Oh, Syahda. Iya, betul. Habis apa? Belum. Yang ngasih pertanyaan siapa ya, kok kita yang betul? Oh, yang betul Pak, belum Pak. Harusnya Bapak, saya bilang betul, dapat 1 juta gitu. Ini siapa namanya nih Pak? Tangga. Bambang. Tangga. Siapa? Tangga. Oh, Ali. Tangga. Siapa Pak? Tangga. Siapa? Oh, Tinta. Tangga. Oh, Bangka. Oh, iya, 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 oke. Okay. Udah ada tuh di TV udah ada namanya. Udah, ya? Udah. Oke, okay. Bapak siapkan spidol dan juga kertas, Pak, ya? Untuk dituliskan, nanti bantu Bapaknya untuk menjawab pertanyaan ini, ya? Okay. Siapa namanya, Pak? Oh, Tangga. Tangga. Pak. Pak. Ya. Udah tahu kita, Pak. Iya. Ya. Betul. Ya. Oke, Pak. Silakan, Pak. Ya. Apa jawabannya? Pertanyaannya belum. Belum tahu jawabannya. Belum tahu. Oh, belum tahu. Karena kita belum ngasih pertanyaannya ya. Oh, ini saya. Ya. Siapkan pulpennya, Pak. Siapin, Pak, pulpennya, Pak. Ya. Sama kertas ya. Oke. Ya. Oke. Siapa ya. Namanya, Pak? Namanya siapa? Namanya siapa? Tangga. Oke. Oke, Pak Sahda, sebuah balok mempunyai panjang 5 cm, 5, lebar 4 cm, 5 tambah 4, hitung-hitung, hitung bantuin Bapak itu. Iya, iya. Oke, malah gambar. Kan seru, biar ya. Ada Bapak hitung, Pak, ya, dan tinggi 2 cm. Setelah ditimbang, dirasakan, terus dihadiri, kondangan, masanya 80 gram. Udah Pak? Udah, belum, okay. Belum tahu. Oke, okay, Pak. Oke, okay, jumlahnya berapa? Ya, ya. 80. Jumlahnya berarti berapa, Pak, jumlahnya?
Udah dihitung? Udah. Belum tahu. Oke, kalau begitu terserah bapak lah ya. Pertanyaannya, iya. Bapak namanya siapa? Chandra. Oke, kalau begitu pertanyaannya balok apa yang dingin? Pak dengan siapa ini? Pak dengan siapa? Balok ini. Ini gak nyambung namanya. Oke. Oh my god. Kayaknya bapak saya ini habis kejedot pintu ya. Tapi bapak bisa menjawab B, balok S ya. Iya, balok S. Ini harus diklarifikasi. Oke. Okay. Bapak namanya siapa, Pak? Tanda. Syahda ya, apa? Syahda apa balok S? Balok S. Pak. Ya. Bapak ini Bapak Syahda apa balok S? Bapak gak bener nih, tadi bilangnya Syahda. Iya, tadi Syahda terus balok S. Sebetulnya Bapak siapa sih? Pak? Syahda. Oke, kalau begitu selamat Bapak Syahda mendapatkan 1 juta rupiah di potong pajak hari ini dipersembahkan oleh Ini Sound. All hip-hip hurra-hurra. Dapat 1 juta. Tapi jangan lupa Bapak siapa namanya? Balok S. Oh. Mang jadi apa sih Mang ini? Jadi apa? Syahda. Nih, Mang. Tolong chargerinnya, lobet. Oh iya. Nih. Bapak siapa namanya? Syahda. Emang ya? Ya, siap. Ah. Di charger, Mang. Iya. Terima kasih Domi. Silakan. Makin cantik ya. Le, ya Mi. Kok ngelihatnya sumringah banget ngelihat Yasmin? Oh iya, ini kan sahabat aku lama, Mi. Sahabat di mana? Waktu dulu DJ dagang jagung kan bareng. Emang? Apa kabar? Ya. Emang ini siapa? Syahda. Bastian ya? Bastian. Mana? Itu Bas. Syahda. Enggak, dia mah tegang gara-gara si Syahda. Ini kan udah masuk tanggal ganjil. Betul. Bilangin Mang Saswi banyak ibadah, jangan udah main di pos ronda, itu masih di depan aja. Udah, tuh, tadi saya suruh ke masjid biar enggak melewati momen-momen itu, udah paham Mang Saswi. Iyalah, Mami juga banyak ibadah, kalau kamu juga jangan lupa ya. Iya. Kalau gitu, Mi, besok ganti namanya. Kenapa? Aku jadi pengennya Syahda. Iya, nanti lihat kenapa. Mami, siap-siap itu dulu ya, sahur. Silahkan dilanjut. Iya, Mi. Kasih, Mi. Silahkan. Hai, DJ Yasmin. Hai. Hari ini keren banget deh penampilannya pakai topi itu. Iya, supaya beda, bosen soalnya. Iya, bagus. Syahda! Aduh, puasanya gimana, Yasmin? Ya? Puasanya gimana, lancar?
Puasanya alhamdulillah lancar, tapi ada yang batal juga. Oh ya, biasa mungkin perempuan ya. Iya. Ada. Kalau misalnya lagi bulan Ramadan kayak gini, jadwal manggung gimana nih? Jadwal manggung pastinya gak sebanyak kalau lagi gak bulan puasa, tapi namanya berkah Ramadan, alhamdulillah ada aja. Alhamdulillah. Terus kalau manggung harus bawa lem bulu mata katanya ya? Lem bulu mata? Iya. Iya sih. Untuk apa? Abang Yasmin suka ngelem? Suka. Beda dong. Beda. Lem bulu mata maksudnya. Iya, namanya cewek kan pasti harus dandan kan? Jadi ya pasti bawa lah. Pasti bawa ya? Iya. Soalnya teman saya juga suka gitu. Oh iya, siapa? Siapa? Buat Deva. Deva, Deva lagi belajar nge-DJ juga ceritanya nih. Jadi sebenarnya nggak belajar sih, jadi... Atau mau kolaborasi sama Yasmin? Udah pernah kita sempat satu event juga ya. Udah beberapa kali sebenarnya. Jadi gini, mungkin banyak yang ngelihat sekarang, oh Deva aktif nge-DJ, baru belajar nge-DJ, sebenarnya enggak. Jadi awal mula dulu nge-DJ itu udah sekitar 3-4 tahunan yang lalu sebenarnya. Jadi waktu kuliah itu udah sempat nge-DJ, sambil kuliah, lalu akhirnya vakum. Gitu. Nah sekarang baru balik lagi. Sekarang baru balik lagi, mulai lagi gitu ya. Siapa tahu diproduserin sama Sahja. Gue tadi ngebayangin, kan dia di telepon gak kelihatan mukanya, kayaknya dia begini. Ditanya sama lu, siapa nama? Sahda. Gua suka pengen ketemu mana orang. Iya, iya. Kalau bisa diundang nih, kalau bisa diundang. Ntar diundang sahur tahun depan ya. Deva. Ya. Kenapa sih Dev, lo suka banget nge-DJ, main DJ gitu? Jadi sebenarnya pada dasarnya karena suka musik sebenarnya. Musik itu jadi passion kan, dan outputnya kan banyak, salah satunya adalah DJ gitu, yang lebih praktis sebenarnya. Dulu sempat ngeband gitu, hobi musik lah, hobi nyanyi, cuman untuk saat ini karena memang lagi jalan beberapa program juga, gak ada waktu menyalurkan passion di bidang musik, kayaknya DJ output yang paling tepat sih. Asik jadi ya. Simple gitu. Modalnya cuma flash disk, tanya aja Yasmin, kemana-mana keliling-keliling Indonesia cuma bawa flash disk doang. Oh sekarang simpel ya. Banget ya Yasmin ya? Iya karena digital kan, dulu masih bawa CD, bawa piring, CD gitu. Iya. Piring. Piringan. Kan? Ah piringan. Ya. Dulu kan masih bawa CD gitu kan, sekarang bawa lebih CD, praktis ya? Aja bawa USB. Bawa USB, sekarang bawa USB. Iya bawa CD. Dari USB itu nanti tinggal dicolok terus dimain ininya tetap. Iya, apa? Mainin tetap. Mainnya mah tetap di depan rumah, Re. Kalau Domi gak pengen nyoba jadi Sahda? Bukan. Bukan. Aduh. Maaf, maaf. Maksudnya gak kepengen belajar juga kayak Depa, kayak Yasmin jadi DJ gitu? Aku sih pecinta musik juga. Tapi mungkin beda ya, lebih ke penikmat terus juga. Kayaknya kalau belajar DJ, belum begitu tertarik sih karena masih banyak yang mau dikerjain. Ya mungkin nantilah kalau ada sama ada time mungkin bisa belajar sama Syahda. atau mungkin mau bikin kolaborasi dengan Yasmin. Yasmin dengar katanya ada project baru dengan temennya DJ Joana ya. Dua female. Enggak ada. Oh, anaknya Syahda. Enggak ya. Tapi ini ada salah satu DJ, dia pengen berkolaborasi dengan Sahdia, dengan Yasmin, dan dia mau ngajak duo juga katanya. Yang DJ Joana itu? Cewek, cowok. Saya nggak tahu, siapa, karena dia ditelepon. Pas begitu saya tanya, ini siapa? Sahdia. Ya cewek. Cewek ya? Cewek. Nah, kira-kira Yasmin berminat nggak? Kalau duo gitu. Boleh. Asal bagus gitu. Bagus mainnya, berbakat. Bagus itu dia. Bagus emang. Iya, bener. Cewek apa cowok sih? Oh, cewek. Cewek. Cantik. Cantik. Keren enggak? Keren. Oh, ya? Namanya siapa? Sahda. Jangan nanya nama. Oke, kalau begitu kita langsung saja ini aja. DJ yang mau berkolaborasi dengan DJ Yasmin, silakan.
buat Deva, buat Yasmin dan juga buat Dominik ya. Silakan loh. Kalau memang mau dibawa pulang boleh. Ini bisa lihat enggak? Bisa lihat enggak sih? Bisa lihat enggak? Namanya siapa? Jadi apa? Setahu gua kalau DJ Le, tar dulu, Le. Ini. Perhatian, dilarang menggunakan kompor ini di ruangan tertutup rapat. Ini mah kompor, Nung. Ini mah kompor. Alat DJ. Kenalin DJ. Kok lu tahu namanya Nung? Hah? Kok lu tahu namanya Nung? Bukan, nama saya bukan Nung. Siapa? DJ Dotin. Lejo dong. Dipikir siapa? Sudah berapa lama stres? Nggak mau ngapain sih? Stres sudah berapa lama? Kamu tahu nggak aku tadi kesini? Anak kecil-kecil pada lari naik odong-odong. Udah. DJ emang ada yang begitu. Dibaterain semua. Jangan-jangan di studio dibaterain. Bentar ya. Mau ngomong sama anak-anak saya. Ya coba ngomong. Tutup kameranya tuh. Iya. Maafin Bunda ya, Nak. Yang sabar ya. Ini cuma sekedar menjalankan profesi. Iya, ujian ya. Tuh, bagus. Bagus. Ini ujian profesional ya. Jangan kalah sama Sahdia. Silakan duduk. DJ. Ada kabarnya. Udah gantungin gitu aja, udah gak usah pakai kacamata. Ya. Sampai gitu. Mbak, sakit enggak? Maaf ya. Ada DJ kesetrum. Maaf ya, Mbak ya. Ini kalau saya lihat Mbak dengan dandanan begini penuh dengan lampu-lampu, malah kayak bis malam ya. Oke. Malah kaya gitu, malah kaya. Gak boleh disamain dengan... Coba gantiin, Re, rambutnya kurang bagus. Coba. Oh my God. Ganti. Ini kurang bagus ini. Nah, ini yang bagus nih. Oh my God. Can we do so? Buat apa, Andre? Hah? Buat apa? Mau ngasih tahu anak saya kalau nggak mau sekolah kayak begini nih. Yasmin, sini. Coba, mau nggak kalau
kolaborasi. Ini kayak Sarimin pergi ke pasar, tau gak? Malah kayak monyet. Aku gak nyelah ya. Bukan aku yang nyelah loh. Sarimin kan macam-macam bisa ini, kadal. Ini buat apa sih? Ini buat ngerap. Coba, coba. Gimana? Ngerap, ngerap sih gimana? Bukan DJ, ngerap. DJ. Gimana, gimana, Mbak? Mbak, Mbak. Gimana? Kamu mikir-mikir dulu ya. Enggak deh kayaknya. Oh maaf Mbak ya, Anda tereliminasi. Ya, mungkin besok-besok lagi ya Mbak ya. Pulang ya. Eh Mbak, nanti dulu. Nih jatuh. Nih ininya bawa. Besok sholat taubat ya. Pulang ya. Ya ya ya. Ya. Ya? Oh, oh iya. Saya lupa ini. Buat di jalan ya. Makasih. Hati-hati kesetrum lagi tuh. Aduh. Kita bilang di sini aja yuk ke kamera bareng-bareng. Oke. Okay. 1, 2, 3. Di sini aja.